Al-Katiri berjalan menyusuri kawasan Jalan Maulana Yusuf Tangerang Banten. Dibantu petugas dinas sosial, Zakaria menempelkan sejumlah pamflet berisikan foto kedua anaknya. Bukan tanpa sebab, sudah 13 tahun terakhir, Zakaria mengaku tak pernah bertemu sang buah hati. Semenjak perpisahan dengan mantan istri tahun 2005 silam, tak sekalipun kedua buah hatinya Muhammad Nibros dan Nur Karisma diperbolehkan untuk bertemu Zakaria. Bahkan untuk sekedar mendengarkan suara sang buah hati melalui sambungan telepon pun, Zakaria tak pernah. Akibat dilarang mantan istrinya. 13 tahun dan mencari anak saya. Kenapa Pak? Anaknya hilang atau gimana Pak? Anak saya nggak hilang sebenarnya, cuman nggak boleh ditemukan sama saya selama 13 tahun sama istri saya. Karena sudah